Oke, pengerjaan untuk studio Rizky Bila. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau dua lantai, ya paling gitu. Tapi atas mau dipakai juga untuk. Jumpa lagi guys, tentunya dengan info dan kabar terbaru Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti bikin kalian semua pada penasaran, apalagi ini mengenai surprise yang tentu akan diberikan pada kekasihnya Rizky Bilar pada si Dedek Lesti. Ya, bukan yang kemarin guys, bukan arsitek misteri yang disiapkan untuk membangun properti rumah untuk masa depan mereka, yakni masa depan Lesti dan Bilar, hadiah rumah mewah. Tetapi kini Rizky Bilar merencanakan sebuah studio agar dirinya nyaman. Apakah hal tersebut diperuntukkan untuk calon bojone, calon istrinya Lesti Kejora, sebuah mini studio ya akan segera digagas oleh Rizky Bilar, dan itu terungkap di IGS Sahabat Bilar. Wow, kita jadi traveling ke mana-mana. Apakah hadiah tersebut, studio tersebut diperuntukkan ketika mereka berdua mau nyanyi-nyanyi rekaman berdua Lesti dan Bilar? Studio Rizky Bilar, semoga lancar, bisa menjadi ruang podcast yang baik. Ya, mengenai studio tersebut diungkapkan oleh Raymond, ternyata studio tersebut adalah studio untuk podcast ya, masa depan mereka berdua. Walau tak spesifik untuk studio rekaman, tetapi Rizky Bilar sudah menyiapkan segala sesuatu untuk pujaan hatinya Lesti Kejora. Tentu hal ini membuat kita bahagia mendengar kabar, menyaksikan penggarapan studio yang tentunya untuk kedepannya berproses Lesti dan Bilar. Studio untuk podcastnya yang akan semakin terarah, terstruktur, agar nantinya pundi-pundi keuangan Rizky Bilar demi menyongsong halal tentunya semakin melimpah ruah, sehingga ntar yang namanya GBK benar-benar diwujudkan, menikah sekali untuk selamanya, menikah dengan mewah sebagaimana harapan Rizky Bilar yang ingin menikahi Dedek Lesti di GBK Gelora Bung Karno yang harga sewa komersilnya saja 650 juta guys. Tentu itu hanya lokasi saja, tidak yang lainnya. Bagaimana dengan hal-hal lain? Tentu menjadi pertanyaan kita semua. Tetapi dengan ini kita mendengar kabar seperti ini, telah disiapkan studio oleh Rizky Bilar, kita udah seneng. Entah nanti itu dibersiapkan untuk mereka berdua atau untuk kesinambungan podcast Rizky Bilar, tentu kita semakin berbangga dengan proses yang terus berjalan, usaha yang gigih Rizky Bilar demi memantaskan diri menjadi suami dari si Dedek Lesti. Tentu bagi kalian, jangan lupa agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru tentang Rizky Bilar dan si Dedek Lesti, jangan ragu dan pernah sungkan kalian untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar dan info terbaru terbaper Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Tentu ya, kita akan berbahagia bersama menyaksikan mereka menuju halal. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.